وهؤلاء وإن شاركوا الأولين فيما يتهيفهم الله تعالى من لضائف الغرامات وفيما يمنحهم إياه من القيام بوظائف الضاعات والعبادات فلم يتخلصوا من رؤية نفوسهم ولم ينفكوا عن مراعاة حدودهم بل هم ساكنون إلى الأسباب murtabiduna Abi wujudil hijab mereka mereka yang yang kedua ini yaitu orang yang oleh Allah dihentikan tidak sampai ke puncak kesempurnaan oyurbihi dan disesuaikan oleh Allah dengan dengan kondisinya yaitu ilmu-ilmu dan amal-amal ibadah. Ini yang yang kedua ya, eh yang kedua ya. Sekalipun mereka yang derajat kedua itu sama dengan orang-orang yang derajat pertama, dalam hal apa dalam sisi Allah telah memberikan mereka kelembutan-kelembutan kekeramatan dan dalam hal sama dengan yang pertama. Dalam hal apa yang diberikan anugerah Yang diberikan Allah kepada mereka yang kedua ini Yaitu melaksanakan tugas-tugas doa, ibadah Tetapi Orang-orang derajat kedua ini Tidak terlepas tidak, tidak terhindar dari merasa dirinya mereka Melihat diri, diri ini hebat Diri ini ahli ibadah Diri ini rajin tidak terlepas dari merasa dirinya ada kelebihan mereka yang derajat kedua dan mereka yang derajat kedua ini tidak terlepas tidak terhindar mereka itu dari uh, mementingkan uh, menjaga kepentingan mereka kepentingan mereka untuk bisa dapat kekeramatan bisa lancar rezekinya, mereka masih mempertahankan itu. Bahkan, mereka itu yang yang kedua ini uh, tenang dengan sebab-sebab. Sebab itu, misalnya, karamat. Mereka menjadi tenang, damai, puas dengan kekeramatan itu, dengan bah, banyak beribadah. Mereka istiqomah beribadah, menjadi tenang. Padahal, itu sebab ibadah, itu sebab sebab mereka menjadi pilihan kalakaramatan itu dari sebab sebab bahwa mereka menjadi orang pilihan Allah. Murtabidun Nabiuju dilahijabi dan mereka yang yang level kedua ini masih terikat masih berkaitan dengan adanya penghalang antara dirinya diri mereka dengan Allah karena perantara masih masih di, masih dipentingkan oleh mereka tidak langsung kepada Allah. haulai bidhari ala wa taskinan Kadang-kadang, kadang-kadang Allah itu menspesialkan, mengistimewakan mereka yang derajat kedua ini dengan memberikan kekeramatan-kekeramatan di tangan mereka dan disebabkan mereka disebabkan istiqomah mereka taskinan limfusim kenapa mereka diberi kekeramatan oleh Allah untuk memuaskan diri mereka untuk menenangkan dari kegelisahan-kegelisahan hidup akhirnya diberi kekeramatan oleh Allah wa tatsbitan liyaqini dan untuk mengokohkan keyakinan yang di hati mereka agar tidak agar tidak bergeser, agar tidak bimbang hatinya, imannya makin kuat, akhirnya diberi kesaktian, diberi kekeramatan oleh Allah. Padahal wayamnaul orang awalin orang-orang yang derajat pertama yang lebih tinggi dari yang kedua ini tidak dapat kekeramatan oleh Allah, tidak diberikan kekeramatan oleh Allah. Kenapa tidak diberikan kekeramatan? Lianahum layah taju na ilayah lima fihi min fil wal Karena mereka sudah tidak membutuhkan, tidak membutuhkan kekeramatan itu. Kenapa mereka tidak butuh keramat? Karena di dalam hati mereka sudah ada rusuk fil yakin keyakinan sudah mendarah daging di hati mereka keimanan sudah mendarah daging di di hati mereka kekuatan iman dan tamkin kokohnya keimanan kokohnya keyakinan kepada Allah benar-benar tak goyah di dalam hati mereka sehingga mereka tidak tidak butuh kekeramatan Kamakau saya ibu kita bi awarifil maarif, sebagaimana itu disampaikan oleh pengarang kitab awariful maarif yaitu Imam Syuhrawardi. Wagat ya kuno, man la yukasha pu bishein mim maanil godri, afdola mim yukasha biha. Ida kasha fa Allah Taala bi maarifah. Kadang-kadang Orang yang tidak diberi muka syafah Orang yang tidak diperlihatkan kemahakuasaan Allah Yaitu tidak diberi kekeramatan Makna-makna takdir Yaitu mana wana maha kekuasaan Allah Yaitu kekeramatan, kesaktian, kesaktian itu Mereka tidak punya itu Itu kadang lebih utama Lebih utama, lebih baik derajatnya Di sisi Allah daripada orang yang uh, di, di, diberikan katakan diberikan makna-makna uh, gudrut makna, itu diberikan kesaktian-kesaktian kekeramatan-kekeramatan itu ketika uh, ketika orang ini oleh Allah di uh, diperlihatkan bisor fil ma'rifah dengan uh, uh, dengan memalingkan makrifat dengan memalingkan makrifat kepada Allah memalingkan makrifat kepada Allah ketika tidak dapat tidak tidak uh, tidak diberikan uh, muka syafa tidak diberikan um, hmm, apa itu kekeramatan fal qudratu azharul qadiri Nah, sifat kuasa itu adalah adalah efek daripada yang maha kuasa. Artinya apa? Kekeramatan itu adalah efek daripada Allah yang maha kuasa. Kudrot, kudrot maksudnya kekeramatan itu ya, kesaktian-kesaktian itu adalah adalah pengaruh daripada Tuhan yang maha kuasa. Waman uhila Yaqur bil qadiri la istaghribu wa la istaghiru syai'an wa la istaghiru syai'an min al qudrah. Wa yara qudrata tatahalla min sujufi ajza'i alamil hikmah. Orang yang sudah diahlikan diahlikan untuk mendapatkan kedekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa artinya orang yang sudah levelnya level dekat dengan Allah Maka, orang ini tidak akan merasa uh, merasa aneh, tidak akan merasa terkagum-kagum uh, melihat sesuatu dari kemahakuasaan Allah, sesuatu dari kekeramatan yang didirikan Allah, dan tidak akan memperbanyak, tidak akan selalu memperagakan, memperlihatkan kekeramatan Allah, sebab apa? Sebab orang ini sudah sudah levelnya level dekat dengan yang punya kuasa yang punya keramat dan orang yang demikian ini merasa budrut Allah kemahakuasaan Allah kesaktian kekeramatan yang diribukan Allah itu mereka lihat mereka pandang telah tampak kepada mereka tampak kepada mereka dari eh, di balik tirai-tirai eh, bagian dari alam hikmah. Wasu'il sibli sibli. Wakilahu. Wakilahu.